untuk surat suara rusak hasil sortir dan sisa ini harus dimusnahkan. Nah, jadi supaya tidak ada kecurigaan-kecurigaan ataupun persoalan. Harapan kita surat suara yang sudah dikirim ke TPS ya, hari ini sudah sampai TPS, itu tidak ada masalah, tidak ada kerusakan dan sebagainya. Kalaupun nanti di lapangan terjadi kekurangan surat suara di suatu TPS, itu bisa diantisipasi dengan meminta di TPS yang terdekat. Itu artinya setelah dimusnahkan ini berarti KPU nggak memiliki? Ya, KPU tidak memiliki persediaan surat suara sama sekali, kecuali untuk PSU yang memang disediakan masing-masing jenis itu 1000 lembar.